Bila habis pahala bagi, ambil dua seorang pula, Nabi sebut summa turiha finnar. Lah nah. Turiha macam ni nah. Nabi sebut summa. Summa ni menunjukkan kata peristiwa bicara ni terlalu panjang. Panjang peristiwa bicara ni. Habis-habis bicara, turiha finnar. Turiha baling. Tapi kalau turiha, bina majhul dia macam ni. Ni kepala manusia, ni kaki. Kita akan dibaling dalam neraka macam tu. Kasahmi, macam anak panah. Dan kita jangan lupa nah, neraka ni dia jurang. Jurang. Nabi pernah duduk dengan sahabat, tiba-tiba dengar bunyi, pah, bunyi derah. Satu. Nabi tanya, tahu tak bunyi apa? Sahabat kata, tak tahu. Nabi kata, itu bunyi batu yang dilempar dalam neraka 70 tahun lepas. 70 tahun lepas baling. Tadi baru sampai ke dasar. Sedangkan ayah-ayah ibu-ibu yang ada pada hari ni, kalau ada cicak di atas siling, cicak daripada siling jatuh bawah satu saat. Tu, siling jatuh bawah satu saat. Kalau orang duduk di puncak KLCC, duduk di atas puncak, terjun ke bawah 10 saat ni sampai bawah. Berkecai. Cuba bayang 70 tahun jatuh. Sahati yo, sahati. Bab-bab macam ni. Baik, ustaz. Habis tu apa yang kami nak kena buat, ustaz? Saya buat satu contoh ya sebagai penutup. Tadi kan kita cerita isu adik-beradik di Kuala Kangsar lah. Ibu ayah-ayah ambil contohlah, kalau kita ambil tanah adik-beradik tadi tu, jumpa adik-beradik, panggil adik-beradik mau mari ke Shah Alam ni, bagi tahu. Abang jemput kamu semua datang Shah Alam ni kan pasal apa? Abang nak bagi tahu tanah mak di Kuala Kangsar tu abang ambil cara salah. Dah mengaku, dah salah mengaku kan? Abang ambil cara salah. Kemudian apa tujuan abang panggil kami semua datang berhimpun di Shah Alam ni? Dah abang nak bagi tahu, abang nak pulangkan semula, rasanya tak sesuai tanah tu abang dah jual. Banyak mana tanah mak yang abang ambil ni keseluruhannya? Oh, tak banyak, 20 hektar ya. Habis tu abang panggil kami semua ramai-ramai berhimpun ni nak buat apa? Abang nak bagi tahu, abang nak minta halal. Saya nak tanya ayah-ayah pun sekalian lah, walaupun saya tahu dah jawapan. Agak-agak adik-beradik dia halal ataupun tidak? Tak. Tak, no? Tak halal, no? Baik. Saya nak sebut dalam bahasa mudah, begitulah juga keadaan dia. Kalau kita yang hadir pada hari ini, ada siapa-siapa di kalangan kita yang ambil tanah adik-beradik cara macam tu. Kita kena ingat adik-beradik kita confirm takkan halalkan. Bagi balik ya. Jangan duk baca, tak apa ustaz, depa adik-beradik halal ke ustaz? Tak apa ke, depa adik-beradik, takkan depa nak kata haram ke bila-bila ke? Dah confirm depa takkan halalkan. Kita semua dah tahu jawapan tadi. Jangan buat perangai tu. Boleh noh. Insya-Allah nah, mudah-mudahan. Minta maaflah saya ni jenis mengajak cara kampung. Saya ni tak mampu nak mengajak bahasa-bahasa korporat lah apa. Tak apalah, yang penting faham. Boleh nah, insya-Allah nah, mudah-mudahan. Baik.